Selamat siang, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Emma. Putranya namanya siapa? Maryam Zakia, 1105. Di Sandikala ini sudah berapa lama, Bu, putrinya? Kalau putri saya ini sejak dia kelas 5 SD sudah mengikuti latihan kendurangan ya. Berarti sudah 2 tahun ya latihan di sini. Kesan-kesannya? Di sini gurunya profesional ya pastinya, Pak Ustadz Minahabis itu secara tekniknya ngajarnya menyenangkan, sabar, telaten, jadi bisa mengikuti anak lah. Sehingga anak saya dari nol loh belajar kaligrafi itu sampai sekarang di tahap dia sudah bisa lah. Ada keluhan nggak dari anaknya terkait dan pak gurunya mungkin terlalu perfeksionis atau tegas ya, bukan galak, dia tegas ya? So far sih anak bisa senang ya sama ikuti, makanya setiap ayo latihan kaligrafi lagi dia semangat karena dia jadi senang gitu ya, jadi menyukai ya. Awal-awal namanya anak baru belajar ya Bu, tapi semakin kesini alhamdulillah dia sudah mulai punya ini sendiri, semangat karena dia melihat teman-temannya oh udah pada bisa, dia ikut-ikut semangat ya. Semoga Mbak Zakia sukses selalu. Amin, terima kasih. Selamat sore Bu, dengan Ibu siapa? Selamat sore, saya dengan Ibu dan Ananda Prasetyo Narindo Birowo dan Ananda Prayudo Kadir Putra. Sore ini saya hadir ke Sandikala Sanggar untuk konsultasi lah karena anak mau maju di lomba mahasiswa kaligrafi, jadi saya perlu konsultasi dengan Bapak Midan Ali selaku struktur ya, struktur untuk kaligrafi. Karena memang anak butuh bimbingan sekali untuk pelatihan, jadi anak-anak saya memang saya bawa ke sini biar belajar dengan Ustadz Midan Anis. Kesan-kesannya boleh? Ya, alhamdulillah di Sandikala Sanggar sini betul-betul memang anak-anak kami dibimbing secara intensif sama beliau Bapak Midan Anis. Dari mulai apa belum bisa sampai bisa, alhamdulillah dari mulai anak saya belum PD sekarang sudah muncul PD ya, karena memang disupport terus dari Ustaz Midan Anis. Apakah sudah lama belajar di Sanggar Sandikala Bu? Ya sudah beberapa kali memang saya bawa ke sini dan alhamdulillah memang benar-benar bagus mendapat bimbingan yang intensif dari Bapak Midan Anis selaku owner Sandikala. Terima kasih.